On your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth to focus on yourself. Oke okay guys, kita mulai dari bagian depan di sini. Kita dari pisornya di sini menggunakan warna putih bening. Kita lihat pisornya bagus sekali, pendek. Saya lihat di sini. Adapun pada bagian samping di depan di sini menggunakan warna hitam dop. Kita lihat rata di sini. Adapun striping warna Merah di sini, merah dop berbalut, merah dop di sini di depan. Adapun di sini tulisannya CBR di sini. Di bagian tengah ini ada tulisan Honda juga pada pisornya Kita lihat. Ini di sini eh, untuk spionnya belum dipasang. Oke, untuk ini, untuk lubang, untuk bagian spionnya belum dipasang. Oke okay guys, kita beralih ke bagian lampu depannya. Di sini, kita lihat ini untuk lampu lighting di lebih depan, agak sudah menggunakan LED. Tampilannya ada campur-campuran, menggunakan bohlamnya. Ini untuk lampu jauhnya, kita lihat sangat eh, bagus sekali, sudah tentu menggunakan LED di sini. Adapun di bawah lampu depan bagian lampu utamanya di sini menggunakan warna hitam glossy di sini. Oke okay guys, kita lihat di sini menggunakan warna hitam glossy. Adapun pada bagian farnya di sini, kita lihat dari kejauhan. Oke, okay. di sini menggunakan warna hitam dop di sini. Adapun di sini kita lihat e, berbalut striping warna merah glossy di sini. Kita lihat ada tulisannya huruf R besar <tuh> dan tulisan CBR menekan warna hitam glossy. Kita lihat ini ada variasi untuk varinya di sini ada lekuk-lekukan. Kita lihat di sini. <tuh> Oke okay, guys. Di bagian eh, bawah kita lihat di sini menggunakan tetap warna hitam dop. Saya rasa untuk pada bagian samping kiri dan samping kanan di sini sama saja tampilannya di sini. Oke, okay. ada lekuk-lekukan gliger tiga berbalut di sini warna eh, warna merah glossy di sini. Oke okay, guys, untuk pada bagian body di bawah di sini menggunakan warna hitam glossy bertuliskan Honda di sini. Oke okay, kita lihat dari kejauhan di sini lekuk lekukannya Oke okay, kita beralih ke bagian bawah di sini uh, cakramnya menggunakan uh, model warna V di sini sudah tentu ini menggunakan uh, GPS di sini. Adapun pada bagian velgnya di sini menggunakan ring 17 dengan warna hitam. Dog. Adapun di sini pada ban bagian depan di sini bagus sekali menggunakan ban uh, tubeless di sini. Oke, okay. pada bagian fender depannya di sini menggunakan warna hitam hitam dop di sini ini kita lihat suspensi pada soknya soknya kita lihat kebermudakan warna eh, uh, warna emas warna kuning emas adapun pada bolong-bolong di sini tampilan body untuk pada panternya variasinya ada lubang-lubang sedikit Oke okay guys, untuk itu bagian pelnya pada bagian pelnya. Eh, Adapun pada bagian speedometernya di sini sudah tentu menggunakan digital. Di sini ada eh, kita lihat tombol-tombol untuk pengaturannya di sini. Oke okay guys kita lihat ini tombol untuk pengaturan pada speedometernya. Adapun di sini untuk eh, pada soknya ada tutupnya di sini berwarna eh, biru di sini. Kita lihat, ke guys. Adapun pada eh, ini bagian kuncinya di sini ada pengamannya di sini. Kita lihat. Ini untuk menjaga keamanan dari motor tersebut. Adapun ini, pada bagian eh, untuk mengatur lampu jauh dan lampu dekatnya, kita lihat. Oke, okay. ini untuk mengatur lampu jauh dan lampu dekatnya. Adapun ini, untuk pada bel, pada bayel, dan... Uh, ini untuk mengatur eh uh, sen kiri sen kanan di sini. Oke, okay guys. Adapun di sini ada tombolnya di sini. Oke, okay. dan ini untuk bagian staternya di sini. Kita lihat tampilannya tidak jauh beda dengan tampilan sebelumnya. Adapun ini kita lihat untuk bagian eh uh, tangkinya di sini berwarna hitam dop. Di sini di depan ada tulisannya Honda di sini. kelihat lihat ini tampilan dari tangkinya di sini. Kita lihat berbalut striping warna merah di sini glossy, warna merah glossy. Ini tampilan dari kejauhan. Adapun pada bagian samping ini agak lekuk ini supaya lekukan pada bagian kiri maupun kanan itu sama supaya eh, pengendaranya tidak mengangkang dalam mengendarainya. Sini kita lihat tampilannya sangat bagus sekali. Adapun pada bagian joknya di sini tampilannya terpisah antara bagian depan dan belakang. Sudah tentu jok ini sangat empuk sekali. Oke okay, guys. Kita lihat ini adalah eh, tampilan dari jok Honda CBR 2022. Guys, okay, untuk pada bagian eh, faring sampingnya di sini eh, agak tajam lekukannya, tajam eh, di sini. Oke. Okay. Di sini menggunakan warna hitam glossy kita lihat adapun di sini kita lihat ada warna pada plastiknya di sini menggunakan hitam dop di sini pada warna plastiknya oke okay guys ini untuk pijakan eh, kaki untuk pengendaranya di depan di sini oke okay guys kita beralih ke bagian eh, belakang untuk lampu belakangnya kita lihat tampilannya tajam agak tajam di sini tampilan pada belakangnya di sini tidak terlupakan di sini untuk spakbor belakangnya di sini disediakan untuk lighting kiri lighting kanannya sudah tentu menggunakan lampu LED tidak terlupakan juga di sini untuk lampu penerangan pada DR di sini ini adalah tampilan untuk spakbornya. kita ke bagian uh, bawah di sini guys Adapun pada bagian uh, cakram belakangnya di sini e, uh, tipenya tipe B di sini, oke. Okay. Untuk pada bagian velgnya di sini sudah tentu menggunakan hitam drop ring 17 dan bannya menggunakan tubeless ini tampilan pada kenal portnya kita lihat di sini menggunakan warna silver pada ujungnya ini tampilan pada kenal portnya Oke okay Guys di sini pada SeB 2022 ini menggunakan sudah tentu menggunakan monoshock Adapun di sini untuk pijakan kaki, pada bagian belakang pengendaranya. Guys. Pada bagian giginya di sini menggunakan giginya di berjumlah 6. sini ini tampilan pada mesin Honda CBR 150 tahun 2022 di sini. Ini untuk pada bagian uh, samping kirinya di sini ini untuk bagian pengereman untuk rem rem belakang di sini. Oke okay, guys. Di sini pada bagian tampilan pada bagian mesinnya kita lihat Oke okay guys. Uh, ini tampilan pada bagian uh, pengaturan giginya di sini jumlah giginya motor ini berjumlah 6. Di sini. Oke okay guys. Selamat